Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau unboxing sebuah meja. Ini adalah meja untuk menjahit. Oke, langsung aja sekarang kita unboxing. Oke teman-teman, ini mulai kelihatan ya meja, isi mejanya. Jadi di dalam box ini kita dapat kaki meja. Ternyata ini mereknya adalah Yamata. Tuh, Yamata. Yamata ya hidung. Lalu di sini dapat apa lagi nih? Aku belum tahu gimana cara masangnya. Tapi sepertinya ini enggak susah-susah amat sih ya. Karena cuma sedikit doang bagian-bagiannya. Jadi bisa dipelajari. Oke, berikutnya di sini kita dapat ada paku-paku gituan ya. Ini ada paku yang kecil dan ada paku yang sangat-sangat besar seperti ini. Baut. Oke, kalau gitu sekarang kita pasang bagian kakinya terlebih dahulu. Ini bagian mejanya, papannya kita taruh dulu ya. Jadi guys, di sini aku paketnya dapat sedikit keluhan, nggak sedikit sih, lumayan. Yang pertama, di sini ada kerusakan di pojok sini. Lalu di sini juga ada kerusakan. Tripleknya kayak retak gitu. Dan ini lemnya nggak terlalu rekat ya guys. Jadi mungkin nanti akan aku lem lagi. Sekarang kita pasang bagian kaki-kaki terlebih dahulu. Nih ya, pasang ini nih guys. Ini tinggal diputer aja sih. Ini buat masukin bautnya ada yang kurang rata, jadi diratain dulu. Karetnya bagian kaki. Kalau belum terpasang silahkan dipasang dulu. Berikutnya kita pasang ini ya. Bentuknya seperti ini. Ini akan ditempel di bagian bawah. Ini bautnya guys. Ini ya, seperti ini besar. Oke, kita pasang saja. Oke, bagian bawah udah terpasang, sekarang aku mau pasang bagian tengahnya. Bagian-bagian bawah sini dan samping udah terpasang. Samping ini udah terpasang. Sekarang tinggal bagian terakhir, yaitu bagian papannya. Jadi kalau mau pasang, kayaknya nanti ini akan aku balikin dulu, baru papan ada di bawah gitu. Nah, jadi kayak gini meja jahitnya. Jadi di sini ada beberapa kekurangan. Yang pertama ini kayak mungkin ini pas lagi dikirim kali ya, jadi ada kerusakan. Lalu di sini kayak terbuka gitu lem-lemnya. Jadi nggak perlu rekat. Di sini juga ada yang retak, guys. Kelihatan nggak? Tuh. Masih ya, tetap di sini ada yang kebuka gitu. Oke, ini aja video kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa kamu klik like, comment dan subscribe. Dan buat penjual meja mesin jahit, ada baiknya sebelum dikirim kamu lihat-lihat dulu mejanya baik apa enggak, layak apa enggak untuk dikirim, karena di meja ini ada cukup banyak kekurangan. Oke, kalau gitu sampai sini aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.